Perkenalkan, nama saya Natasha Darsona, saya kelas 5C, absen 22. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato saya dengan tema peran wanita pada masa COVID-19. Hadirin yang bahagia, seperti yang kita tahu bahwa zaman dahulu wanita tidak boleh bersekolah dan berkarya seperti sekarang. Zaman dahulu para wanita hanya dijadikan perbukaan oleh tentara penjajah. Pada zaman Kartini, wanita hanya dijadikan tukang bersih. Bersih pada diperbolehkan diam di kamar sumur dan dapur. Mimpi Kartini untuk emansipasi wanita pernah ditantang oleh para penjajah, tapi Ibu Kartini tidak menyerah dan mengajar para wanita agar terhadiri dari kebodohan. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu sekarang pada masa pandemi COVID-19, peran wanita cukup banyak, contohnya seperti menyiapkan makanan untuk warga di pagi hari, mengajar dan mendampingi anak untuk belajar, membereskan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Hadiri saya terkasih, sekian yang bagi saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.